Pelanggaran truk batubara yang memasuki wilayah Kota Jambi beberapa waktu lalu kini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Rudiantara, sopir truk batubara yang divonis dengan membayar denda 30 juta rupiah. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Terdakwa Rudiantara, sopir truk batubara yang melanggar masuk jalan wilayah Kota Jambi divonis bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi 16 Februari 2023. Persidangan dengan bentuk acara pemeriksaan singkat atau APS dengan majelis hakim yang diketuai Rio Destrado serta dua hakim anggota Syafriza Fahmi dan Vita Imelda menyatakan terdakwa Rudiantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana catatan jaksa menjatuhkan hukuman denda senilai 30 juta rupiah. Terdakwa terbukti melanggar pasal 22 junto 184 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi. Pada perbuatan terdakwa melintasi Jalan M Yamin Kota Jambi dengan muatan batu bara seberat 14 ton. Diketahui ruas jalan tersebut merupakan jalan kelas 3 dengan klasifikasi daya angkut maksimal 8 ton. Iqbal, Cek TV, melaporkan.